Info guys, info guys. Kalian ingat kan aku lagi ngumpulin uang saweran buat beli mic. Cuma sampai hari ini sawerannya belum tercapai ya. Tapi hari ini ada kabar baik guys. Ini info-infonya guys, info-info. Mic yang gue incer lagi promo gila-gilaan guys. Yang tadinya harganya 2.100.000 sekarang malah jadi 1.470.000. Kalian ingat kan saweranku itu udah berapa progresnya? Udah 1.587.000 anjir. Belum digabung sama yang ditraktir itu sebanyak 338.000. Ini kalau ditotal jumlahnya bisa jadi 1.925.000 guys. Anjir, ini kalau gue beli mic masih dapat kembalian. Oke kalau gitu segera aja nih kita beli micnya sebelum promonya berakhir ya guys. Guys, barangnya udah nyampe, guys. Guys, kita telah berhasil membeli mic HyperX Quadcast. Oke kalau gitu mari kita segera coba mic ini. By the way, dari tadi kalian itu dengar suara, itu sumber suaranya dari handphone ini guys. Ini gitu. Oh, wow. Tuh, gitu ya. Dan video yang tadi juga nih, yang ini. Soalnya belum ada mic di sini. Oke, ini kita unboxing dulu. Anjir. Guys. Gila, ini keren banget, guys. Bisa ditaruh di meja. Nice. Taruh bawah dulu. Oke, taruh sini aja dulu kali ya. Wah, anjir, taruh di meja. Cocok banget dengan background gua yang ada merah-merahnya juga di sini. Di sini ada merah-merah. Gila, men. Oke, kita colokin kabelnya, guys. Kita segera tes audio dari mikrofon ini, apakah suara aku akan menjadi bagus? Kita coba guys. Let's go. Oh, belum setting. Kita ganti dulu settingan mic-nya. Oke. Cek. Guys, kalian dengar suaraku? Guys. Wih, gak ada suaranya barusannya. Harusnya dengan mic ini sudah tidak ada lagi yang namanya suara kresek-kresek, putus-putus. Bahkan yang terparahnya adalah suaranya memang hilang seilang-ilangnya. Gimana ya? Di dunia live stream itu, yang namanya suara itu penting banget guys. Apa yang streamernya ucapkan, apa yang youtubernya ucapkan, itu harus nyampe ke telinga penonton tanpa hambatan.
Intinya, kualitas audio itu sangat penting, guys. Bahkan bisa gue bilang bahwa audio itu jauh lebih penting daripada facecam. Contoh deh, kalian tahu ada YouTuber namanya Milihia ya. Dia bikin video, itu mukanya nggak ada. Tapi videonya dia tetap seru, guys. Itu karena dia punya suara lucu, guys. Dia lagi main game itu, dia teriak-teriak, dia lagi ngomong sama temannya, itu semua jadi lucu, terdengar lucu. Karena suaranya nyampe ke kita yang lagi denger gitu. Oh, kita bisa membayangkan keseruannya, walaupun wajahnya tidak ada, guys. Gila ini mic, mana desainnya keren banget ya. Berasa premium banget karena serba kayak serba besi gitu, guys. Kupikir materialnya kayak plastik-plastik gitu loh. Ternyata banyak bagian-bagian yang kayaknya terbuat dari besi. Oh iya, sekalian deh di video kali ini aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian semua yang sudah memberikan dukungan berupa donasi, mau dari yang donatnya puluhan ribu sampai yang seribuan. Ya, aku tetap ucapkan terima kasih ke kalian semua. Habis ini, aku akan menuliskan di deskripsi dan menandainya juga bahwa mic yang aku gunakan ini itu aku dapatkan dari dukungan para penonton. Anjay, keren gak? Cuma di channelnya Sida Ipan, penontonnya bisa berkontribusi juga buat meningkatkan kualitas live streaming. Anjay, keren dong. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Ayo, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, guys, segini aja videonya. Saya sudahi dulu. Kita akan berjumpa lagi di the next content dan the next live stream berikutnya. Dadah. Ho 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 ho. Wah, karaokean kali ya. Karaokean lah.